Hai pemirsa, selamat datang kembali ya di channel Zodiaku ID. Hari ini saya akan membacakan prediksi zodiak ya, yang akan dibacakan mulai pertanggal 2 Juli ya. Jadi pertanggal 2 Juli hingga tanggal 8 Juli tahun 2018. Baik, sebelum saya membacakan ke-12 ramalan atau prediksi zodiak ya, harap teman-teman membantu klik subscribe dan juga like dan juga share video ini agar bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Baiklah, pertama-tama kita akan mulai dari zodiak Aries. Oke, untuk zodiak Aries di minggu ini ya, sepertinya akan mengalami banyak sekali perubahan ya di minggu ini untuk Aries. Dan juga saya lihat di sini setiap individu Aries ya, di minggu ini akan menghadapi sebuah pilihan hidup sendiri-sendiri. Ya, begitu juga dengan Aries yang lain ya. Kamu bisa menentukan sendiri jalan hidupmu di minggu ini yang berhadapan dengan sebuah keputusan yang besar. Ya, memang cuma kamu yang harus bisa benar-benar bertanggung jawab atas pilihan itu sendiri. Ya, memang setiap pilihan pasti punya konsekuensi ya. Namun dengan pilihan hidup yang kamu buat sendiri, justru kamu akan merasa lebih bahagia nantinya. Dan juga pastikan kamu di minggu ini ya, tidak merugikan orang lain dengan pilihan hidup yang sudah kamu buat. Untuk percintaan Aries ya, untuk Aries yang single, di minggu ini sepertinya membuka hati untuk seseorang yang baru memang tidak mudah. Namun kamu juga gak bisa terus-terusan ya berkumbang atau terjebak dalam luka atau masa lalu ya. Nah, saatnya untuk move on ya dan menemukan sebuah pilihan yang tepat di minggu ini. Ya, untuk Aries yang berpasangan, ingat cinta memang butuh sebuah pengorbanan ya. Tapi jangan sampai ini jadi perhitungan ya, ketulusan dalam mencintai itu sepatutnya penuh dengan perhitungan ya. Dan yang lebih penting lagi, hubungan asmara bukanlah transaksi jual beli. Untuk keuangan dan karir Aries di minggu ini, sepertinya di sini akan terjadi sedikit persaingan ya dalam dunia kerja ataupun dalam karir kamu yang semakin ketat. Ya, kalau kamu para Aries harus mulai mengembangkan potensi dan kemampuan yang kreatif ya. Jadi kamu bisa makin jauh tertinggal jika kamu tidak melakukannya. Untuk keuangan di minggu ini ya, sepertinya pilihan untuk menabung bisa dilakukan di awal bulan ya, dan itu pilihan yang sangat tepat. Dengan begini kamu bisa lebih mudah untuk mengatur anggaran belanja di hari-hari berikutnya ya, dan juga bisa membantumu untuk lebih hemat ke depannya. Oke, next kita akan lanjut pada zodiak Gemini. Ya, untuk Gemini, kamu yang kelahiran 21 Mei hingga 20 Juni ya, sepertinya di minggu ini akan cukup sibuk ya, dan juga akan membuat hidup kamu lebih terasa berwarna di minggu ini. Nah, setiap detik di minggu ini ya tidak akan bisa terulang kembali. Ingatlah itu ya, yang telah lewat biarkan saja berlalu. Jadi saatnya untuk berani membuka lembaran baru untuk mencapai semua target yang kamu punya. Ya, menghabiskan waktu untuk galau tidak akan menyelesaikan masalah apapun ya. Jadi mulailah harimu dengan sesuatu yang paling kamu sukai. Jadi nantinya kamu akan lebih bersemangat menghabiskan waktu di minggu ini. Untuk Gemini yang masih sendiri ya,
Sepertinya menyukai seseorang yang ternyata disukai banyak orang itu memang tidak mudah ya. Jadi saatnya untuk lebih realistis dan berpikir jernih. Ya, kalau memang dia bukan jodoh Anda ya, ya sudah, relakan saja. Untuk Gemini yang berpasangan, ingat tidak semua masalah bisa diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Jadi harus lebih bersabar lagi untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam hubunganmu kali ini dengan pasangan. Untuk keuangan dan juga karir Gemini ya di minggu ini, sepertinya akan ada kesuksesan karir yang tidak bisa didapat hanya dalam waktu semalam. Kadang harus mulai dari sesuatu yang sulit di minggu ini ya, untuk mendapat lebih banyak kemudahan di hari kemudian. Untuk keuangan Gemini ya, nampaknya di minggu ini agak berantakan ya. Pemasukan dan pengeluaran yang tidak terkontrol dengan baik malah bikin pusing sendiri. Ya, mungkin ini saatnya kamu untuk membuat anggaran yang lebih jelas lagi ke depannya. Oke, next kita akan lanjut pada zodiak Pisces. Untuk zodiak Pisces di minggu ini ya, buat kamu yang kelahiran 19 Februari ya sampai 20 Maret, sepertinya di minggu ini ya akan ada titik terang ya. Setelah hari-hari yang sangat berat sebelumnya kamu sudah lewati, ya kamu akan mendapat banyak kemudahan menjalani hari-hari yang berikutnya. Di minggu ini banyak hal yang akan terasa sulit dilakukan pada awalnya, tapi begitu kamu sanggup menyelesaikannya, segalanya bisa berjalan lebih mulus dan lancar. Kamu bakal dituntut untuk lebih berani ya, berani melakukan sesuatu yang baru, berani mengambil sikap, juga harus berani membuat keputusan yang berat. Untuk percintaan, Pisces yang single, sepertinya belum ada tanda-tanda jodoh mendekatnya ya. Tapi tenang saja, kamu akan dikelilingi oleh banyak orang yang menyayangimu dengan tulus ya. Soal jodoh tinggal tunggu waktu yang tepat saja. Untuk Pisces yang berpasangan, kesetiaan akan sangat diuji dalam hubunganmu kali ini ya. Kayaknya bakal ada banyak godaan yang membuat hubungan jadi agak sedikit renggang ya. Ya, disinilah nantinya komitmen Anda akan diuji ya, apakah sudah kuat atau tidak. Untuk keuangan dan juga karir Pisces di minggu ini, ada rekan-rekan kerja yang siap membantu kapan saja ya. Ini sangat tepat untuk belajar bekerja dalam sebuah tim yang lebih efisien lagi. Ingat, tidak semua pekerjaan bisa kamu lakukan sendiri. Untuk keuangan, sepertinya pemasukan dan pengeluaran sudah lebih stabil di minggu ini. Bisa jadi saat yang tepat untuk merintis bisnis, tapi pastikan juga kamu sudah punya cukup ilmu dan modal untuk membangunnya. Next, kita akan lanjut pada zodiak selanjutnya yaitu Capricorn. Untuk Capricorn di minggu ini ya, untuk kamu kelahiran 22 Desember hingga 19 Januari ya, di minggu ini kamu akan menghadapi perubahan baru ya yang cukup berat. Tapi di sini bakal belajar ya, disinilah kesempatan untuk belajar banyak ya, untuk jadi pribadi yang lebih dewasa. Akan ada banyak pelajaran yang sangat membantumu membuat berbagai pilihan hidup yang lebih baik ke depannya. Ya, selain itu kamu juga akan banyak menemukan kenalan baru ya di minggu ini yang membuat hidup Anda jadi lebih berwarna. Nah, ingat, menerima sebuah perubahan itu tidak selamanya buruk kok ya. Nah, untuk percintaan Capricorn yang single, hanya cinta sejati yang bakal sabar menantimu. Ingat, jangan terburu-buru deh pokoknya ya. Justru ketika kamu sudah sabar dan ikhlas, jodoh akan datang dengan sendirinya dengan cara yang tidak terduga. Untuk Capricorn yang berpasangan ya, jangan iri dengan romantisnya pasangan lain. Kamu dan pasanganmu punya cara sendiri untuk menjaga keharmonisan hubungan ya. Bahkan kali ini di minggu ini akan ada kejutan baru yang akan muncul dalam hubungan. Untuk keuangan dan juga karir Capricorn ya, bakal ada banyak tantangan baru nih dalam hal pekerjaan ya. Awalnya memang bikin stres,
Tapi lama-kelamaan kamu juga akan jadi terbiasa dan malah diuntungkan dengan tantangan tersebut. Untuk keuangan, sepertinya akan ada pengeluaran yang tidak terduga di minggu ini ya. Tapi bakal masih bisa diatasi kok ya. Tinggal nanti disesuaikan lagi dengan pengeluaran dan juga pemasukan yang ada selanjutnya. Next, kita lanjut pada zodiak Scorpio. Ya, untuk prediksi Scorpio di minggu ini, sepertinya akan ada banyak kegiatan ya. Dan juga kalau memang sudah nih ya, godaan seperti apapun pasti tidak akan bisa mempengaruhimu. Saatnya untuk lebih memperkuat niat dalam melakukan segala sesuatu ya. Apalagi kalau ada target besar yang ingin kamu capai, pastikan kamu mengawalinya dengan niat yang kuat. Ingat, pegang teguh niat itu dan lakukan segalanya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Nanti hasil jerih payahmu akan berbuah manis ya. Untuk percintaan Scorpio yang single, jangan gampang jatuh cinta pada seseorang yang baru dikenal di minggu ini. Hati dan perasaanmu harus tetap dijaga dengan baik. Ya, gak mau kan nanti malah patah hati sendiri. Untuk Scorpio yang berpasangan, di minggu ini bakal ada banyak ujian baru dalam hubunganmu dengan pasangan. Ya, tak mudah mengatasi masalahnya ya. Tapi semuanya nanti bakal mendewasakanmu ya dan pasangan dalam mempertahankan hubungan. Untuk keuangan dan karir Scorpio ya, menemukan pekerjaan impian ternyata tak semudah yang dibayangkan. Ya, persaingan memang semakin pelik dan juga semakin ketat di tahun-tahun ini ya. Tapi kamu bakal tetap punya peluang ya untuk memperoleh pekerjaan yang selama ini sudah kamu inginkan. Untuk keuangan Scorpio, nampaknya belum stabil ya. Ada sejumlah pengeluaran yang membuatmu harus mengatur kembali anggaran belanjamu di minggu ini. Next, kita akan lanjut pada zodiak Virgo. Ya, untuk Virgo di minggu ini, sepertinya kesabaranmu akan sangat diuji di minggu ini ya. Jadi dari minggu sebelumnya dan minggu sebelumnya, Virgo selalu berfokus pada kesabaran ya. Rasanya batas kesabaranmu bakal habis ya di minggu ini, tapi ternyata bakal masih ada masalah yang membuatmu harus lebih bersabar lagi. Ya, meski begitu, kamu masih bisa mendapat bantuan dari orang-orang terdekatmu ya. Akan ada orang-orang yang bakal siap menjadi penyemangatmu untuk melalui masa-masa sulitmu kali ini. Ya, setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan kan ya. Yakin saja itu pasti akan terjadi. Untuk percintaan Virgo yang single, belum ada yang klik nih di hatimu ya. Meski belum menemukan jodoh yang pas, justru dengan statusmu yang masih jomblo kali ini, kamu bakal mendapat banyak kemudahan menjalani hari-harimu. Untuk Virgo yang berpasangan, kadang pasangan juga butuh ruang sendiri ya. Bukan karena ia benci padamu, tapi hanya karena butuh waktu untuk mencernihkan pikiran saja. Jadi setelah dia lebih tenang, dia pasti bakal mau berbagi perasaannya kepadamu ya. Untuk keuangan dan juga karir gitu, mendapatkan pekerjaan impian ternyata tak semudah dibayangkan ya. Meski banyak hal-hal yang terjadi di luar dugaan, meski begitu, kamu akan tetap bisa menemukan jalan untuk bisa sukses dalam segala hal. Untuk keuangan Virgo, nampaknya bakal agak seret di minggu ini ya. Tapi kamu masih bisa menahan diri dari godaan untuk belanja berlebihan. Kondisi keuanganmu bakal tetap bisa dikendalikan minggu ini. Next, kita akan lanjut pada zodiak Cancer. Untuk Cancer di minggu ini, sepertinya tidak semua kebaikanmu akan dibalas dengan kebaikan yang sama oleh orang lain ya. Bahkan setiap orang bisa memiliki perilaku atau sikap yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Ya, ada saatnya kamu bakal terpukul dan juga kaget ya melihat kenyataan yang begitu pahit. Namun dari situ kamu akan belajar banyak hal. Kamu bisa makin dewasa dalam menyikapi segalanya. Yang penting jangan gampang putus asa atau baper ya. Untuk Cancer yang single, sepertinya yang mendekat
mendekati Anda ya atau mendekatimu itu belum tentu yang terbaik untukmu. Ingat, jangan sampai kamu kembali terluka seperti hari-hari sebelumnya ya. Kamu harus bisa mematapkan hatimu terlebih dahulu sebelum menerima seseorang yang baru. Untuk Cancer yang berpasangan, nampaknya ada pengorbanan yang sudah ia lakukan untukmu ya. Tapi jangan terus menghakimi atau menyalahkannya ya. Saatnya untuk kembali membangun rasa saling percaya satu sama lain dengan pasangan. Untuk keuangan dan karir Cancer di minggu ini, belum ada pekerjaan yang klik nampaknya untukmu. Tapi kamu harus segera mencoba sesuatu nih ya. Jangan sampai potensimu jadi terbuang sia-sia karena terlalu menjadi orang yang pemilih. Untuk keuangan, sepertinya pemasukan kali ini sudah bisa mencukupi kebutuhan dasarmu ya. Hanya saja jangan sampai terlena untuk membeli barang-barang yang sebenarnya belum benar-benar kamu butuhkan ya. Next, kita akan lanjut pada zodiak Taurus di minggu ini. Ya, untuk kamu Taurus ya, kelahiran 20 April hingga 20 Mei. Di minggu ini nampaknya hidup dalam kepura-puraan pada akhirnya akan memberi kamu sebuah yang namanya kebahagiaan palsu ya. Saatnya untuk berani jadi diri sendiri di minggu ini. Tidak perlu takut untuk menunjukkan dirimu yang sebenarnya ya. Izinkan orang lain untuk mengenalmu apa adanya. Jadi orang-orang terdekatmu juga lebih suka kalau kamu bisa jadi dirimu sendiri. Imbangi juga dengan terus mengasah kemampuan dan juga memperbaiki kualitas diri dari waktu ke waktu ya. Untuk percintaan Taurus yang single, sepertinya ada seseorang ya yang menolak cintamu. Kamu itu bukan berarti dia itu membencimu ya. Bisa jadi dia hanya butuh waktu lebih lama ya, lagi untuk bisa mengenalmu lebih dalam ya, dan juga lebih baik lagi. Jadi gak usah galau di awal-awal ya. Untuk Taurus yang berpasangan, sepertinya akan ada kejadian dari masa lalu yang akan kembali terulang. Ya, kalau tidak segera diatasi, hubungan bisa berada di ujung tanduk ya. Ingat, jalin komunikasi lebih baik lagi dengan pasangan. Untuk keuangan dan karir Taurus, sepertinya kedisiplinan akan mempercepat kesuksesanmu dalam karir di minggu ini. Jadi jangan merasa rendah diri kalau kemampuan masih di bawah rata-rata ya. Selalu ada kesempatan untuk melanjutkan potensimu dengan berbagai bidang yang ada. Untuk keuangan, sepertinya berhemat bukan berarti pelit ya. Tapi tahu mana prioritas yang harus didahulukan, mana yang tidak ya. Ingat, buatlah anggaran dengan lebih cermat setiap awal bulannya terlebih dahulu. Next, kita akan lanjut pada zodiak Aquarius ya di minggu ini. Untuk zodiak Aquarius di minggu ini ya, kamu yang kelahiran 20 Januari ya hingga 18 Februari, sepertinya tidak semua yang akan nampak sempurna di minggu ini akan terus baik-baik saja selamanya. Jadi kamu harus peka dan juga hati-hati dalam mengambil setiap tindakan di minggu ini. Masalahnya itu berbagai hal bisa muncul di saat yang tidak pernah sama sekali kamu duga sebelumnya. Ingat, selalu pertimbangkan konsekuensi atau risiko pada setiap tindakan yang kamu ambil ya. Kalau perlu, cari nasihat atau masukan dulu dari orang yang lebih berpengalaman agar kamu tidak jatuh ke dalam sebuah masalah yang lebih besar. Untuk percintaan Aquarius yang single, jangan buru-buru mengungkapkan cinta kalau kamu sendiri belum yakin dengan pasanganmu ya. Coba deh ulur waktu dulu, atau siapa tahu nanti justru dia akan menyatakan perasaan yang sesungguhnya kepadamu. Jadi lebih baik untuk yang single, jadi sabar aja ya. Untuk Aquarius yang berpasangan ya, sepertinya ada masalah yang terlalu lama dipendam nih dengan pasangan ya. Kalau tidak dikomunikasikan dan diselesaikan segera, masalah itu bisa mengancam keharmonisanmu dengan pasangan. Jadi saatnya untuk lebih terbuka dan jujur satu sama lain. Untuk keuangan dan karir Aquarius di minggu ini, sepertinya kamu bakal dituntut banyak hal untuk menyelesaikan berbagai macam pekerjaan ya, yang baru.
saya yakin kamu pasti akan bisa dan melakukannya dengan sangat baik. Untuk keuangan Aquarius, sepertinya agak kurang stabil di minggu ini ya. Ada pengeluaran yang di luar perhitungan sendiri dan bahkan di luar perencanaan ya. Sebaiknya lebih teliti lagi untuk mengatur prioritas keuangan di minggu ini. Next, kita akan lanjut pada zodiak Sagittarius di minggu ini. Ya, untuk Sagittarius di minggu ini, untuk kamu yang kelahiran 22 November sampai 21 Desember ya. Memang tidak semua hal yang baik ya akan terjadi di minggu ini ya, dan juga bakal diingat oleh orang lain. Meski begitu, jangan sampai kamu sengaja berbuat salah di minggu ini ya. Sekalinya kamu melakukan kesalahan ya, dampaknya bisa sangat buruk untuk reputasi dan juga nama baikmu. Ingat, tetaplah jadi orang yang humble dan tetap fokus memperbanyak hal-hal positif untuk dilakukan setiap harinya. Untuk Sagittarius, percintaan ya, yang single sepertinya akan mengalami kekecewaan di minggu ini ya. Dan bukan berarti ditolak oleh seseorang, bukan berarti dia sedang membencimu ya. Bisa saja orang yang sedang Anda cari, yang taksir ya, bisa saja ia memang menganggapmu hanya sebagai teman baiknya saja, tidak lebih ya. Mungkin juga dia hanya butuh waktu sedikit lebih lama agar bisa menerima apa yang kamu ungkapkan kepadanya. Untuk Sagittarius yang berpasangan, sepertinya akan ada masalah yang bikin hubunganmu dengan pasangan agak renggang minggu ini. Ya, komunikasi dan kejujuran akan sangat penting untuk memperbaiki keadaan tersebut ya. Yang penting tetaplah berusaha untuk menjaga komitmen yang sudah ada dengan pasangan. Untuk keuanganmu dan juga karir Sagittarius, sepertinya belum ada pekerjaan yang pas di hati di minggu ini ya. Bukan berarti itu akhir dari segalanya, yang penting mulai tekuni dulu pekerjaan yang kamu lakukan sekarang ya. Nanti pasti akan ada banyak pintu baru yang terbuka untuk menggiringmu agar bisa sukses lebih cepat. Untuk keuangan Sagittarius, ada pemasukan yang bisa digunakan untuk belanja berbagai kebutuhan dasar ya di minggu ini ya. Hanya saja tetap harus menahan diri dari godaan belanja yang gak penting biar gak bokek mendadak nanti di minggu ini. Next, kita akan lanjut pada zodiak Libra. Oke, untuk zodiak Libra ya di minggu ini, untuk kamu yang kelahiran 23 September hingga 22 Oktober ya, sepertinya di minggu ini akan ada mimpi yang tertunda ya, tapi bukan berarti terlambat untuk kembali berusaha mewujudkannya. Masih ada waktu dan kesempatan untuk memperbaiki sebuah keadaan ya. Yang penting jangan terus menunda sesuatu ya, coba saja apapun itu dulu. Ambil langkah pertamamu, nanti kamu akan bakal menemukan banyak jalan yang baru yang tidak terduga mengiringmu meraih impian yang kamu inginkan. Pokoknya jangan pesimis dulu ya. Untuk percintaan Libra yang single, rasa galau kayaknya bakal meningkat di minggu ini ya, karena jodoh tak kunjung datang ya. Meski begitu, kamu jadi punya banyak waktu mengerjakan hal-hal yang kamu sukai. Ya, setidaknya isi waktu dengan hal-hal yang lebih produktif lagi ya. Untuk Libra yang berpasangan, ingat jangan menghakimi pasangan dari masa lalunya ya. Jadi kamu juga pastinya punya masa lalu yang mungkin tidak ingin kembali diungkit. Mending fokus saja jalani hari-hari yang ada saat ini ya. Untuk keuangan dan juga karir Libra di minggu ini, sepertinya akan ada pekerjaan baru yang bakal menguras tenagamu di minggu ini ya. Tapi kamu bakal sangat menikmatinya. Ada potensi juga yang terpendam yang akhirnya bisa kamu maksimalkan di minggu ini dan mendatangkan hasil yang maksimal juga. Untuk keuangan Libra, sepertinya bakal lebih stabil di minggu ini ya. Dengan pembagian prioritas keuangan yang tepat, pengeluaran dan pemasukan bisa lebih terkontrol dengan lebih baik. Next, kita akan lanjut pada zodiak Leo. Untuk zodiak Leo di minggu ini ya, sepertinya Anda harus menjadi diri sendiri di minggu ini ya. Dan memang itu adalah hal yang tidak mudah.
Tapi pura-pura jadi orang lain juga tidak membuat keadaan jadi jauh lebih baik. Akan ada dilema di mana kamu akan rasakan di minggu ini ya. Meski begitu, kamu masih bisa membuat pilihan terbaik dari kondisi pelik yang sedang kamu hadapi saat ini. Selalu ada titik terang dan positif yang bisa kamu dapat dari kondisi tersulit yang kamu hadapi ya. Ingat intinya, kamu memang harus lebih berani dan tegas dalam membuat sebuah keputusan. Untuk percintaan, Leo yang single sepertinya akan mengalami cinta bertepuk sebelah tangan ya, yang selalu meninggalkan luka yang sangat dalam untuk kamu. Ya, setidaknya hatimu mungkin terluka, tapi pikiranmu akan lebih terbuka ya. Beruntung kamu masih bisa diselamatkan dari orang yang salah. Setidaknya hal tersebut bisa kamu tanamkan pada pikiranmu. Untuk Leo yang berpasangan, luka cinta di masa lalu ya memberi pelajaran yang sangat penting untuk hubungan kali ini. Ya, setidaknya ini saatnya untuk lebih berhati-hati agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Untuk keuangan dan juga karir Leo ya, orang yang ingin mengerjakan bisnis dengan orang lain ya yang disukai, kamu ingin calon rekan yang mau berbisnis denganmu di minggu ini. Namun cari cara yang terbaik agar dia menyukaimu terlebih dahulu ya. Untuk keuangan sepertinya akan ada pemasukan yang bertambah ya, dan juga pengeluaran juga ikut bertambah masalahnya. Hanya saja semua bakal masih bisa dalam kendalimu ya. Yang penting kamu masih bisa membagi prioritas yang baik, mana yang boleh keluar, mana yang disimpan ya. Baik teman-teman, itu dia prediksi 12 zodiak ya yang dibacakan di minggu ini, berlaku dari tanggal 2 Juli hingga tanggal 8 Juli tahun 2018. Semoga prediksi tadi dapat membantu teman-teman dalam keseharian teman-teman sebagai bahan introspeksi diri teman-teman semua. Mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe dan juga like dan juga share video ini agar dapat bermanfaat untuk orang lain. Sekian video prediksi zodiak dari channel ini, dan tetap nantikan video-video lainnya di kesempatan